oh, sekejap. Dapat dah satu point tadi yang saya nak cerita. Minta maaf. Oh, tu dia jerit dah. Maaf. Saya baru dapat tadi idea saya. Tengok ni ya. Tengok, yang ni jangan lepas daripada pandangan kita hari ni. Tengok ni. Cantik, serang dah tu. Cantik. Dapat, biar. Jangan risau. Sebab yang jerit itu, anak-anak itu perkara biasa. Kalau orang tua, itu luar biasa. Anak-anak biasa. Biasa, itu perkara biasa. Kakak, abang, ayanda dan bunda muslimin dan muslimat. Tengok saya elok-elok. Kena dah. Okay. Dia terkejut kot kita jerit ke apa-apa. Sian dia. Baik. Boleh kak eh? Kak okey? Susah hati. Jangan. Jadi imam pun kalau baby menangis, kena cepatkan semayang. Betul tak betul? Mana Nabi suruh ambil berat? Dia kecil tak payah belajar pun tak apa. Hak yang kecil-kecil ni yang nak kena belajar. Kecil tu tak belajar tak apa. Okay, tengok sini. Kakak, abang, ayanda dan bunda muslimin dan muslimat sekalian. Saya ada atuk belah ayah saya, tok lelaki. Saya ada atuk belah mak saya, tok lelaki. Sekarang kita faham sebab apa berlaku tadi. Jadi, tu. Saya ada tok belah ayah, saya ada tok belah mak. Tok belah ayah saya, macam nama saya panjang tadi, Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa. So, tok saya yang Mustafa, kawan baik kepada Tan Sri P. Ramli. Ada gambar kalau hampa pi rumah dekat ni, Rockwalk punya rumah P. Ramli kat Rockwalk, hampa boleh tengok ada dalam tu gambar yang tok saya dengan P. Ramli ada duduk sebelah-sebelah. Ada satu gambar dalam majalah USM. Depa buat tentang penulisan pasal tok saya. Ada gambar tok saya pakai tanjak, pakai baju yang lawa, cantik. Saya tengok gambar ni bila diceritakan, kata gambar ini adalah tok saya ketika berlakon teater tentang Hang Tuah. Tok saya memegang watak Tun Biajit, anak Hang Tuah. Sebab itu dia berkenan nama Tun Biajit, dia buah nama ayah saya, Don Biajit. Okey. Saya tengok itu saya rasa teruja sebab tok saya duduk di pentas untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Saya tengok tok belah mak saya pula dengan pakai baju pagoda, seluar slack, kain pelekat, kot di atas, kasut, songkok. Lawa orang dia, masya Allah. Semoga tok saya ditempatkan dengan orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Semua tok saya semua dah meninggal dunia. Saya tengok mak saya kata, ni tok hang ni, tok yang tok saya yang ni Kampung Dodoi dekat apa nama Perak Road. Tok hang ni rumah orang naik kapal haji. Mak saya beritahu dulu naik kapal, nak pergi haji naik kapal, 3 bulan pergi 3 bulan balik. Kalau mati di atas kapal haji, bungkus kapan semayang, tau masuk dalam laut, ikat dengan batu. Mana nak tanam tanah, mana boleh. 3 bulan pergi 3 bulan balik. Rumah kami orang naik kapal haji pun naik. Ha, ni nenek apa makcik saya yang duduk sini dulu, ha, depa semua boleh ceritalah benda tu sebab depa hidup zaman tu. Saya tengok tok saya, orang panggil Pak Kadir Bustid masa tu. Cantik orang dia, berkhidmat untuk agama. Saya inspired juga. Saya nak buat gabung dua-dua. Aku nak duduk di depan, aku nak duduk di atas stage, aku nak bagi manfaat, aku nak buat tolong atas jalan Allah. Ada peluang, aku juga nak bawa orang pergi umrah. Buat macam mana Tok Wan aku buat. Inspired. Umur saya dengan tok saya beza 50 tahun. 60 tahun. Okay, tengok saya elok-elok. Kalaulah kamu hari ini di sini, kamu nak mati nanti lebih kurang 50-60 tahun akan datang, pasti kamu akan ada anak cucu.
Bayangkan kalau anak cucu kamu kata kepada kawan-kawannya, "Weh, hamba semua duk tengok gamak apa?" Kawan-kawan kata, "Ni kami duk tengok gamak Tok Wan kami. Gamak Tok Wan hang tak ada." "Oi, Tok Wan aku takkan tak ada gamak. Tok Wan aku ada Instagram kot." "Mana gamak Tok Wan hang? Eh, apa Tok Nek hang yang perempuan? Ni Tok Nek aku hang tengok Instagram dia. Nama pun Beautiful Love." "Tu nenek aku tu." Buka gambar, tengok-tengok gambar, semua gambar seksi. Semua gambar tunjuk dada, tunjuk punggung apa semua. Cucu kita akan kata macam mana? "Oh, nanti mungkin semua orang dah tua-tua delete lah no." Kita cakap delete tu berdasarkan dalil dia apa? Hujah dia apa? Ada SKMM bagi tahu kita? Ada siapa-siapa biasa baca kat mana-mana ke orang habaq gambar kita kalau masuk internet boleh delete? Saya bagi tahu daripada SKMM kata, siapa saja yang bubuh video dia dalam internet, bubuh sahaja, link sahaja ke Google, YouTube, mana-mana, you delete. Tetapi memori dia tak delete. Anytime dia boleh buat keluar balik. And you imagine time ni macam mana keadaan kita. Boleh jadi tuan-tuan ada di tempat, abang-abang mungkin berada di tempat ayahanda yang ada sekarang dengan kopiah, dengan serban, dengan jubah, dengan kakak-kakak, dengan mak-mak yang Masya Allah Tabarakallah, dengan purdah dan dengan tudung labuhnya. Tiba-tiba gamak kita di sini, cucu kita jumpa yang kita duduk seronok sangat. "Tu nenek, hak Tok Wan? Hang punya Tok Wan tak ada gambar?" "Oi, Tok Wan aku tak main gambar punya. Tok Wan aku TikTok." "Mana Tok Wan hang? Tu dia duk menari macam sotong apa apa. Tu Tok Wan aku tu." Darat, saya cakap benda hari ni. Saya cakap benda hari ni. "Anu Tok Wan aku tu." Okey. Yang lagi seronok, bayangkan kalau Tok Wan dia jenis duk buat macam Kiki Challenge apa semua tu. Bila dia tua, hampa tua, ketak nak pergi hospital, cucu papa masuk duduk dalam kereta, duduk ketak pegang tongkat. "Hamba elok-elok, aku takut ni naik kereta ni, aku dah tua." Cucu kita kata apa? "Alah, Tok Wan lagi ganas menari luar kereta, kereta berjalan." Jahanam hidup kita. Okey, ketika tu kita nak kata apa kat cucu kita? Adakah kita akan kata kepada cucu kita, "Aku tak tahu, aku tak reti"? Kita nak mengaku, "Aku masa tu bodoh"? Atau kita nak kata apa? Sebab hampa jauh lagi nak berjalan. Saya sini ada setengah lagi hidup saya, saya nak berjalan. Saya tak mau mati sia-sia. Sekurang-kurang kalau cucu saya buka sekarang, dia cari arkib negara, dia boleh nampak satu keratan akhbar tulis Ustaz Don, satu fenomena di Malaysia. Dia boleh baca Tok Wan dia buat apa. Aku orang mana? Aku orang utara. Aku masuk pertandingan mana-mana? Saya masuk mana-mana? Tak. Saya tak buat apa-apa. Saya hanya duduk di tempat saya. Saya buat benda yang sungguh-sungguh. Sebab itu saya nak share satu lagi dengan beritahu kata apa? Benda yang hilang dalam sini, yang nak menentu di sini hari ini untuk anak bangsa kita, ialah tidak ada bersungguh-sungguh dalam setiap benda yang kita buat. Tak ada apa satu yang sungguh-sungguh. Tak ada satu yang sungguh-sungguh. Tak kisah kalau tak boleh belajar, masuk sukan, bagi dapat nombor satu. Main hoki, main bola, buat olahraga, bagi menang. Kita bangga tengok anak orang Islam mana. Seronok kita. Sekiranya, tengok elok-elok, sekiranya kita berjalan di sini dalam keadaan tidak bersungguh-sungguh, di sini nanti kita akan menjadi mangsa keadaan. Seperti mana yang ada hari ini. Cuba tengok masyarakat awam yang ada. Tengok di luar sana, tengok. Kalau orang kata minyak naik harga, kita teruk kehidupan kita, mangsa keadaan. Orang kata, "Oh, rupa-rupanya kita telah ditipu selama ni, ada maklumat." Kita juga turut tertipu dalam tu.
mangsa keadaan. Ha. So sekarang benda yang kita kena buat, yang pertama mesti bersungguh-sungguh dalam Islam. Sebab itu Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, Allah kata innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Siapa yang beriman, berhijrah, nih berubah, tiga, bersungguh-sungguh jihad, sungguh-sungguh.